Dah siaplah karan. Kita nak masukkan color. Mula dengan warna yang belakang dulu. Latar belakang. Ni nak warna apa? Katakan ni kita ketam ni nak warna macam merah-merah orange. Tapi dia bersih sikit, ada hitam-hitam. Merah gelap ke, maroon ke. Ha, yang ni katakan warna silver. Yang ni katakan orang ni pakai baju biru. Atau biru gelap atau hitam. Dinding ni warna just kuning air. Belakang ni mesti warna yang berlainan. Ha, contohnya sini ada sikit warna langit. Warna cerah sikit. Tapi sini macam putih kelabu sikit. Sebab nanti ada apa, river pasir kan. So dia mesti kelam-kelam sikit. So kita start sini sikit saja biru. Lepas tu masukkan sedikit kuning-kuning kelabu. Okay, mulakan dengan warna biru muda. Gunanya palette. Masukkan sikit biru muda. Mana brush? Okay. Biru muda sikit. Putih. Hati-hati pakai brush lain kalau boleh. Sebab nak elakkan warna bercampur, ambilkan brush lain. Brush lain ke atau penyedut dia kena siapkan ada. Ha, ambil dulu. Ha, letak sini pun boleh putih. Senang, kita tak payah nak cedok-cedok lagi. Letak sini. Ha. Ha, ni sayang kan. Masukkan air sikit. Tapiskan dekat sini. Masukkan dalam balik. Kita boleh pakai dia bersemula. Sayang. Okay. Masukkan air. Masukkan sikit. Lebih kan? Bancuhkan. Okay, masukkan, apply. Yang gelap ni, kalau kita ada gelap, ujung penjuru ni gelap-gelap sikit. Ha, macam rasa macam pekat sangat lah. Boh lagi air. Kalau sikit sangat air pun dia tak berjalan pula. Ha, sapu. Pakai brush besar lah, ni kecil sangat. Itulah gunanya brush besar. Masukkan sikit air. Masukkan. Luas sahaja. Okey, ni putih. Mix sikit. Sebelah sini. Terus dia campur. Jadi dia ada gelap, kecil cerah sikit. Ambil warna putih lagi. Masukkan. Masukkan semua warna latar belakang. Masukkan je dulu. Putih. Lupa. Salah. Okey, tak apa. Mix saja. Biar dia bercampur-campur. Ini nampak macam ada coklat-coklat sikit. Kita ambil lah warna. Ni. Kuning cair. Kuning-kuning cair ni. Sikit saja. Cocok sikit je. Jangan banyak-banyak. Tempat lain, ambil sikit putih, masukkan. Campur air sikit, masukkan. Terkena-kena sikit tak apa, jangan risau, masukkan biru, putih, pekat sangat ubah air. Campur sikit. Campur sini sikit. Yang mana ruang-ruang kosong ni. Campur sikit kuning air. Mixkan. Jangan terlalu nampak dia beza antara dua. Campur-campurkan dia. Dia dia tak nampak ketara perubahan antara biru kepada kuning. Masukkan. Masuk saja. Masuk, 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 masuk. Tak sunyi tegak macam tu. Bulat-bulat pun tak apa. Sebab sini ada awan, ada ribut. Masuk je. Ini ada biru kan? Kita masukkan biru. Sini putih. Kita ambilkan putih. Biru atas. Campur sikit putih. Sapu je warna latar belakang penuh.
Penuhkan ruang, tak nak nampak kat kertas. Okey, ni dah masuk kuning-kuning. Ni ada ruang-ruang kosong ni, masukkan dulu. Terkena objek tak apa. Sebab nanti kita akan warna, masuk warna. So, tak ada masalah kalau dimasukkan warna. Ni bawah dia warna biru-biru sikit. Warna kuning. Dan ni campur lagi warna kuning. Yang belakang dah okey. Nak kita masuk ke reboot. Kuning campur sikit putih. Okay, masukkan. Campur putih ni. Buat macam C macam tu. Tak cukup. Biru ni pinjam sikit. Kita dah sudahkan warna biru. Campur. Masukkan sikit. Dekat belakang ni. Ni dah cair sangat. Kita pekatkan balik. Ambil yang putih ada lebih ni. Masukkan. Putih ni memekatkan sikit color. Kalau cair sangat, masuk sikit putih. Celah ni kita masukkan. Tak apa, terkena robot tak apa. Putih masukkan. Biar dia krim-krim sikit. Biru-biru sikit. Masuk saja color. Okey, macam mana pula ribu depan ni? Kita akan sapu kemudian sebab dia belah depan. So, kita akan buat objek dulu. Ni biarkan. Wash. Lap. Ni warna latar belakang. Okey.